Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berikan lagi teman-teman informasi. Dan di video kali ini saya mau narik Maxim Card. Dan saya mau memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengisi saldo Maxim Driver dengan mudah dan dengan potongan yang rendah teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman nanti sampai selesai nonton sampai selesai video kali ini, dan saya berikan informasi bagaimana cara mengisi saldo Maxim Driver dengan mudah dan cepat dengan potongan yang rendah. Itu menurut saya, tinggal teman-teman yang lihat nanti bagaimana ketika teman-teman mengisi, teman-teman hitungkan sendiri di aplikasinya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara isi saldo Maxim Driver dengan aplikasi ini, aplikasi Putra Reload. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman dapat mengisi saldo dengan mudah melalui HP aja, tidak usah lagi ke kantor, tidak usah lagi ke tempat atau ke seluler yang menyediakan isi saldo. Teman-teman tinggal menggunakan HP teman-teman aja dan tinggal download aplikasinya. Nanti akan saya berikan tutorialnya, teman-teman nonton tutorial berikut ini. Oke, kita makasihin dulu. Oke guys, jadi langsung kita mulai aja. Ini kita langsung ke tutorialnya. Bagaimana cara mudah isi saldo? Di sini saya langsung berikan tutorial kepada teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah punya aplikasinya. Jadi aplikasinya itu Putra Reload seperti ini. Kita langsung buka aja. Teman-teman yang belum download, silahkan download. Linknya saya taruh di deskripsi atau bisa tuliskan aja di Play Store Putra Reload. Di sini saya punya saldo 53.000 teman-teman. Bisa lihat di saldo deposit itu ada 53.867. Teman-teman juga bisa isi saldo. Nanti teman-teman lihat video saya bagaimana cara mengisi saldo dari Putra Reload ini. Teman-teman tinggal klik aja linknya di bawah. Di sini ada beberapa transaksi yang bisa kita lihat di bawah. Di atas juga ada customer service yang bisa kita hubungi. Tersedia beberapa layanan, paket data, listrik, permainan, game-game yang kita mainkan di HP kita bisa kita isi. Banyak sekali yang bisa kita isi melalui aplikasi ini. Kita sangat dimudahkan teman-teman. Jadi di sini kita langsung untuk pengisian saldo teman-teman, karena di saldo Maxim saya tinggal 5.000 sekian, jadi saya mau isi saldo 10.000 teman-teman. Oke, di sini ada pilih vendor. Di bagian pilih vendor sini banyak yang tadi saya jelaskan, itu permainan-permainan yang bisa kita pilih. Tapi untuk saldo Maxim itu ada di bagian bawah di e-money ini teman-teman. Tapi yang lainnya juga kita bisa pelajari, ada PLN pasca bayar, BPJS kesehatan, Indomaret, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung pilih ke e-money teman-teman. Di sini kita langsung pilih vendor. Di sini ada Maxim langsung, dan di sini ada juga driver, GrabPay, Dana, GoPay, Doku, dan lainnya. Di sini ada Maxim, kita langsung pilih, dan ada nomor tujuan teman-teman. Jadi nomor tujuan ini kita isi nomor login kita teman-teman. Jadi nomor login kita yang ada di aplikasi kita isi di nomor tujuan ini. Nah, di bawahnya ini ada jumlah saldo, kita pilih dari 5.000. di situ juga ada beberapa saldo yang 7.000, 10.000, 15.000, 5.000, 7.000, 10.000, 20.000, 30.000, ada yang 97.000 sampai 300.000 maksimalnya teman-teman. Gitu, jadi sangat mudah. Di sini kalau kita lihat potongannya 5.000 itu hanya dipotong 6.950 atau sekitar 7.000 lah kalau kita maksimalkan. Tapi ada potongan 6.950 teman-teman. Jadi dia masuk 5.000 rupiah. Nah, di sini saya mau pilih yang 10.000 teman-teman. Dia terpotong 11.950. Nanti kita hitung berapa potongannya. Masuk 10.000 berapa potongannya. Nah, kita isi untuk nomor tujuan tadi dengan nomor login kita. Nah, nomor login kita jangan lupa dimasukkan teman-teman. Ini nomor login saya masukkan, dan jangan lupa masukkan passwordnya teman-teman. Password yang teman-teman sudah buat di aplikasi Putra Reload ini. Nah, kita masukkan passwordnya, kita langsung klik proses aja teman-teman. Oke, di sini kita langsung dapat notifikasi top up sukses. Cek notifikasi untuk detailnya teman-teman. Nah, di sini kita langsung tunggu notifikasi masuk dari aplikasi Taxi Driver. Nanti ada muncul di bagian atas. Teman-teman bisa lihat di sini saldo saya sudah berkurang juga, tinggal 41.900, terkurang 11.000 sekian tadi. Nah, di atas ada notifikasi teman-teman, akun Anda telah menerima jumlah 10.000.
Oke, di sini kita lihat akun Anda telah menerima jumlah Rp10.000. Oke. Nah, di sini saldo saya sudah bertambah dari 5.600 tambah 10.000, teman-teman. Jadi, begitu teman-teman. Jadi, cukup sangat mudah kan? Tidak butuh waktu beberapa menit, apalagi kalau kita isi di tempat isi saldo ataupun di kantor, itu biasanya memerlukan banyak waktu. Tapi menggunakan aplikasi ini, teman-teman sangat mudah menggunakannya, teman-teman. Gitu. Dengan kemudahan ini, teman-teman bisa langsung dengan cepat untuk mengisi saldo. Karena kalau pakai lagi kita isi ke kantor, kita butuh bensin, butuh tenaga buat kesana. Kalau menggunakan aplikasi ini, teman-teman tinggal nongkrong, buka HP, dan teman-teman bisa langsung isi gitu. Nah, coba kita hitung untuk pengeluaran yang tadi, teman-teman. Kalau kita hitung dengan kalkulator tadi 11.950 dikurangi 10.000, 1.950, teman-teman, untuk pengeluaran atau untuk potongannya 1.950. Sama hanya kalau kita isi di konter, kita isi yang 10.000 masuk 7.000, teman-teman. Jadi potongan 3.000. Ini potongannya cuman Rp2.000, teman-teman. Cukup sangat mudah bukan? Cukup sangat murah juga bukan, teman-teman? Oke, jangan lupa untuk teman-teman download aplikasinya dan teman-teman langsung daftar dan isi saldo dan lakukan transaksi pengisian saldo Maxim Driver, teman-teman. Oke, kita langsung narik, teman-teman. Oke guys, jadi itu caranya untuk mengisi saldo dengan sangat mudah dan cepat. Baru kita isi udah masuk dan langsung muncul di aplikasi notifnya di atas, langsung muncul 10.000 masuk. Dan bagi teman-teman yang mau isi saldo, silahkan isi saldo menggunakan aplikasi ini. Link downloadnya saya sediakan di aplikasi, teman-teman tinggal daftar dan tinggal isi saldo dan langsung top up saldo Maxim Driver, teman-teman. Oke, untuk tata cara mendaftarnya, tata cara untuk mengisi data diri di Putra Reloa, teman-teman bisa nonton video satu saya yang ini di atas, di link di atas teman-teman nonton, atau link di bawah juga teman-teman bisa nonton. Oke, kita langsung cari orderan pertama ya, teman-teman. Kita langsung cari orderan pertama. Tetap stay, teman-teman. Oke guys, kita di Pengawu ya. Kita mulai dari daerah Pengawu, cari orderan pertama. Kita udah isi saldo. Saldo saya 15.000 karena tadi 5.000, saya isi 10.000 jadi 15.000. Oke, jadi kita langsung cari orderan pertama, teman-teman. Semoga langsung dikasih. Oke, doakan. Semua satu orderan aja kali ini, teman-teman. Oke. Oke guys, orderan pertama. Kita lagi tunggu penumpangnya ini di sini di Jalan Jati. Kita tunggu penumpangnya, enggak ada ini. Ditelepon dulu. Ha. Kita jalan, teman-teman, kita antarkan orderannya dan kita lanjut lagi. Oke teman-teman, orderan pertama selesai. Jadi kita akhiri saja video kali ini, teman-teman ya. Oke, alhamdulillah dapat 20.000, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga video yang saya berikan kali ini bisa membuat teman-teman dapatkan informasi. Jadi, dan semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Nanti di video-video selanjutnya saya akan perlihatkan lagi tentang Live on Beat dan tutorial-tutorialnya mengenai Maxim di Adik Maxim Tutor. Semoga bermanfaat. Tetap safety di jalan dan tetap jaga kesehatan. Saya doakan teman-teman dapat banyak orderan. Oke, kita langsung ke video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.